Hyun Bin dan Son Ye Jin resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan mereka pun digelar pada hari ini, tanggal 31 Maret 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Hari ini, 31 Maret 2022, agensi Fast Entertainment dan MS Team pun membuat sebuah pernyataan di mana Son Ye Jin dan Hyun Bin mengadakan upacara pernikahan mereka hari ini sebagai langkah pertama mereka menjadi pasangan suami istri. Upacara ini pun akan diadakan secara pribadi dengan mempertimbangkan situasi COVID-19. Kami meminta pengertian Anda dengan rendah hati. Kami berbagi berita dengan foto pernikahan mereka sebagai gantinya. Agensinya pun menyatakan, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala doa dan dukungan yang dikirimkan kepada Hyun Bin dan Son Ye Jin dalam awal baru mereka. Aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin pun bersama dengan agensi mereka akan terus memberikan upaya penuh untuk membalas cinta yang mereka terima. Menurut para undangan, upacara resmi pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin dimulai pada pukul 4 sore dan dilanjutkan dengan resepsi. Pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin mengkonfirmasi hubungan mereka pada tanggal 1 Januari 2021 kemarin. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Februari tahun ini, mereka pun mengumumkan pertunangan mereka. Pernikahan mereka pun diprediksi dihadiri 300 tamu yang terdiri dari keluarga dan kenalan pasangan masing-masing. Di antara tamu penting tersebut ada Lee Min Jun, Oh Ji Won, Oh Yu Ah, Jung Hae In, Ah Sung Ki, Park Jong Hoon, dan Ha Ji Won. Diketahui, Hyun Bin dan Son Ye Jin pernah membintangi film berjudul The Negotiation pada tahun 2018 yang lalu dan drama Crash Landing on You yang tayang pada tahun 2019 dan 2020. Mereka pun mengkonfirmasi hubungan mereka pada Januari tahun 2021 yang lalu dan mengumumkan pernikahan mereka pada Februari tahun ini 2022. Pernikahan pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin ini pun dilaksanakan secara private di Aston House of the Grand Walker Hill Seoul Hotel. Kita mengucapkan selamat untuk Hyun Bin dan Son Ye Jin atas pernikahan mereka. Semoga pernikahan mereka langgeng dan juga bahagia ya guys. Jangan lupa share ucapan kamu untuk mereka di kolom komentar ya. Thank you for watching guys. Have a good day.